cara mengecat besi ataupun galvanis yang anti kuras dan anti karat tahan lama, bisa 2 tahun. Oke guys, subscribe. Ini lokasi tempat mengecat, biasa buat warung kopi, dan ini buat nasi goreng di desa Panjer. Tempatnya lokasi di pasar Panjer, perempatan lampu merah. Langsung kita bahas tentang cat pagar besi dan meja rapot. Langsung kita menuju ke target ini, perabot. Untuk refinishing dan finishing kita bersihkan dahulu meja, bahan besi ataupun bahan seng. Ini refinishing, sebelumnya sudah dicat ini 2 tahun. Kita bersihkan debunya dahulu. Setelah dibersihkan, kita amplas untuk memperhalus permukaan agar ada kerutan biar catnya bisa menempel. Setelahnya ada akar yang menancap, kalau terlalu licin biasanya langsung mengelupas. Cara apa ngecatannya, bisa pakai kuas ataupun spray. Kalau pakai kuas silahkan agak dikenalkan, ini langsung 1 kali poles seperti ini ya. Ini sama juga bisa digunakan untuk pagar luar, biasanya kena matahari warna langsung kusam. Ini tanpa cat dasar, itu tadi cuma di amplas sedikit. Kita gunakan cat jenis Marat Emco, cat besi dan kayu. Bisa campurkan dengan thinner ataupun bensin, sama saja 4:1, 4 volume cat 1 volume thinner. Untuk contoh yang sudah jadi seperti ini, bisa langsung kering 1 hari. Ini yang kering buat meja kopi. Oke guys, sekian, terima kasih, selamat mencoba.